Alright, hello nih Geno, minasan welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan bikin konten untuk hunting Dragon Ball. Yes, disini saya belum bikin sih ya. Ini sebenarnya saya sudah bikin tutorialnya tahun lalu dan itu sama BTW untuk versi Inggris. Jika kalian, if you want to get some Dragon Ball without any hassle, you can check my old video ya. Jadi kalian kalau mau lihat versi Inggrisnya, lihat di yang lama tahun lalu, cari aja ya, Nobrian Dragon Ball apa itu, Dragon Ball farming mungkin, cari aja ya, video tahun lalu ya. So ini kita bikin metode yang berbeda, sebenarnya sama aja karena caranya sama. Untuk hari-hari awal aku pakai itu, tapi di sini saya menemukan cara yang lebih simpel ya. Pastinya sama seperti yang lain, kita butuh yang namanya scan-scan ya, scan-scan untuk apa namanya, barcode teman kita. Tapi kita bisa membuat barcode tersebut sendiri dengan cara kita tinggal copy paste aja yang namanya adalah ini friends code yang ada di list kalian. Kalian bisa nge-add siapapun, silahkan. Bahkan kalian bisa add saya kalau mau untuk mendapatkan ini friend ya, silahkan ya. Kalian bisa tulis ini di website yang saya tulis di kolom komentar nanti. Yes, jika kalian ingin ya, websitenya ya, websitenya nanti aku taruh di kolom komentar, silahkan dipakai dan kita praktekin aja. Tulis di sini tadi tulisannya apa ini, BDPKINE3G ya, BDPK tulis coba ya, kita ganti ada tiga kan. Oh di sini ada P2 nih ya, nantilah ini BDPK apa contoh, terus NE3G N-E-G-G. Terus kalian bisa ganti lagi di sini, gue gambar yang lain ya. Ini udah bener, kita tinggal cari aja yang lain. Back, kita cari yang lain. Bahkan, yep, nanti di ini, Mas 96E, tapi ganti lagi. Mas 96E, terus kita tambahin tanya dan PVG 9 PVG. satu lagi kita ganti gambarnya. Agak repot ya emang, tapi kalian kalau sekali nanti ada historinya kok, jadi kalian bisa pakai paket poster sah yang mana ya. Saya punya akunku kasih kemudian YT juga, akunku kedua ya, CF8V CF8VD CF8V Okay. Terus oh ya, gambarnya belum ubah, kita ganti lagi CF8VD OJ ya, CF8VJ 9R dan R. Nah kita tinggal klik play codes, split ya, ini keluar yang namanya barcode dan ini kita tinggal scan ya. Dan bisa copy paste atau kalian save as gambar, bisa jadi gambar terus kalian scan di panjer aja, di klik terus dan bisa masukin di apa namanya galeri kalian. Kalian bisa scan satu-satu ya, btw. Kalian bisa download atau copy paste gambarnya, kalau nggak sih screenshot juga bisa kalau kalian pakai HP kan, sama kok
Kalau pakai HP juga sama caranya, tinggal ditulis tulis saja. Kalau gagal kalian coba lagi. Bentar ya, mau pindah ke HP dulu. Kita mau scan di sini. Dan scan-scan ya. Saya pakai komputer sih. Scan sih. Dragon Ball Hand. Ya kan? Kalian bisa lihat. Kalian bisa klik scan kode. Jadikan layar sekali real time di sini. Kita bisa arahkan ke scanner barcode. Yes, sir. Saya dapat terus Chrono Crystal satu. Terus coba lagi di dua. Itu doang sih. Simple lah. Enggak, kalian bisa kalau kalian download ya, download gambar ya, kalian pakai yang picture itu ya, dan menu picture ya, bukan kamera tapi picture ya, ya yang picture ini kalian bisa lihat save-savean screenshot kalian, dan itu very-very sih. Enggak ya, kalian scan aja. Kalian kalau punya komputer, kalian bisa buka linknya di komputer, kalian tinggal scan-scan doang. Kita dapat Dragon Ball, let's go. Begitulah caranya untuk mencari Dragon Ball, sekiranya simple ya. Dan kita tahu sendiri Dragon Ball ini penting. Mengapa ini penting? Karena ada beberapa hadiah yang bisa kalian dapatkan. Saya belum jelasin ya, karena mungkin saya terlalu berpikir kalian udah tahu. Kalau pemain baru kan nggak tahu kan. Di sini kalian bisa dapatkan berbagai hadiah untuk Dragon Ball. Itu adalah ya Chrono Crystal dan lain sebagainya ya. Dan sisanya itu kalian dari misi ya, untuk bintang 2, bintang 4 dan bintang 6 ya. Tuh. Setelah kalian panggil Shenron, kalian akan bisa keluar action, bukan action, AR ya. Augmented reality. Kalian bisa taruh di luar rumah, nanti kayak keluar Shenron beneran, dan bisa langsung dapet berapa pilihan di situ. Nanti kalau sudah selesai, nanti kita bisa contohkan ya, nanti contohnya 1000 Chrono Crystal ataupun apapun itu bisa kalian klaim di event kali ini. Very very good, very very GG ya. Jadi silahkan di farming nanti. Terus untuk misi, kalau nggak salah terikat ya, untuk sisanya itu terikat dengan yang namanya koin metal. Ini ya. Yep. Anniversary metal ini cukup agak mendokse ya, agak sulit untuk dikumpulin, tapi bisalah. Dan kalian bermain banyak hal. Sebagai contoh raid kalau nggak salah ya. Kalian bisa dapat medal kan, bete. Mana itu? Yup, kita bisa dapat raid medal, dapat medal anniversary dari raid, dari nyelesain misi yang lain, bahkan koop ya. Koop, tapi koopnya yang nanti, yang habis ini, habis reset. Nanti pasti ada kok. Harusnya, kalau enggak ya berarti enggak ada, karena ini bentar lagi reset. Ini akan ganti ke yang lain kan. Silahkan, paling pasti itu raid sih, jadi silahkan di farming sebanyak-banyaknya. Oke, sekiranya itu untuk konten tutorial Dragon Ball, ngumpulin Dragon Ball untuk anniversary ke-6. Very, very good, anniversary ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat GG. Kiranya tunggu aja untuk konten-konten yang lain, very very banyak ya untuk konten-konten anniversary. Minimal satu-satu hari lah untuk Dragon Ball Legend ya. Thank you untuk nah ini dia ya, kalian bisa lihat ya tadi ya, mungkin PVP juga bisa dapat yang lain kok, bisa dapat medal juga kalau nggak salah. Saya nggak tahu ya, saya belum ngecek semuanya, belum baca semua ya. Ya anniversary gigi sih, terus sih saya dapat ini mana sih, penting masalahnya ya, kalau kita tidak cover ya
kalian ya pusing pasti. Karena collect anniversary dan exchange shop. Untuk yang lain kalian bisa dapat banyak ya, kayak sleeve dan lain sebagainya itu pasti akan dikumpulkan. Tapi yang jelas itu rate. Ya, paling jelas itu rate, paling banyak kalian bisa main. Jadi itu sekiranya untuk video kali ini, thank you for watching. Jangan lupa untuk dikumpulkan Dragon Ball kalian. Thank you for watching ya. Banyak apa namanya kesempatan 50 hari itu sekiranya kalah. Ya, untuk kumpulin ini 2 bulan, Pak. Hampir 2 bulan. Thank you and see you the next one. Tanek.